Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Segala Aya Motoshop. Nah, kita nih baru ngevlog lagi nih. Kita kedatangan motor Honda CBR 250. Dan ini motornya masih keadaan ori ting-ting nih. Ini motornya akan pasang full box ya. Good job. Oke, yang pertama untuk top boxnya pakai ini Givi E43 NTL. Ini untuk helmnya muat 2 helm. Dan lanjut untuk box sampingnya pakai merek Givi juga, Givi E22 OR. Nah, ini yang ada lampu sen. Ada soketnya, tinggal dicolokkan saja ke bagian soket yang sen orinya di motornya. Larinya untuk ke bracket, kita lari ke bracket nih. Bracketnya untuk topnya pakai kucai geser untuk CBR. Dan untuk bracket samping pakai SP2000 untuk full fitting, bodinya komplit. Lanjut pasang aksesoris juga nih, pasang klakson Hella seperti biasa nih, klakson Jos Hella Mintek Black. Ini untuk klaksonnya ada dua ya, kiri kanan terkrup ya bosku klaksonnya. Nah, mantap, klaksonnya sudah free dengan relay, dengan kabel juga ya. Itu selain pasang klakson juga pasang lampu utama ya, mereknya dari Luminos ya, pakai 3 sisi ya untuk lampunya. Ada ini juga, ada pendinginnya untuk lampunya. Oke, kita langsung saja dipasang untuk box dan breaker, 4 aksesorisnya di motor Honda CBR 250. Matikan videonya ya bosku untuk pemasangannya. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari Segala Aya Motoshop. Oh ya, dan untuk video-video lainnya ada di video sebelumnya ya, silahkan dilihat saja. Untuk yang pertama pemasangan bracket topnya dulu dari merek Kucai, masih bersama dengan Kang Gadit Jarwo, mekanik handal. Pemasangannya cukup mudah. Ini plug and play. Tinggal dibaut saja di bagian lubang yang orinya behel yang ori ya. Ya, satu lagi untuk bracketnya bisa digeser. Ini kalau dua.
sudah terpasang untuk bagian bracket. Bracketnya dari Kucai, bracket sampingnya dari SB2000 lokal ya. Dan untuk starbox juga sudah terpasang, base plate, box samping, dan seinnya juga sudah nyala, yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya juga sudah nyala ya. Mantap. Jos pokoknya mah. Untuk bagian box dan breaker bracketan sudah terpasang rapi. Ini tinggal pasang klakson dan pasang lampu utama ya. Sebentar lagi akan selesai untuk proses pemasangan box, bracket dan aksesoris di motor Honda CBR 250. Oke, nah jika ada yang ingin menanyakan untuk spesifikasi dan harga box ini, box DP43, box DP22 OR, ini ada di video sebelumnya ya, review boxnya. Silakan ditonton saja bosku untuk reviewnya. Dan untuk pemasangan motor lainnya juga ada di video sebelumnya. Silakan dicari saja sesuai dengan keinginan. Untuk klaksonnya sudah terpasang. Dan lampu utamanya LED sudah terpasang juga. Plug and play H6 itu ya. H6 soketnya. Cepat ya untuk pemasangan sekitar 1 jam. Ada yang mau lihat? Enggak, ada yang mau lihat. Ini ceknya bisa ketambah sini. Enggak, ada yang mau lihat. Ada yang mau lihat motor ini, tapi minta dicopotin aksesorisnya. Bagi yang minat silakan bisa datang ke workshop Segalaya Motor Shop ya. Bisa untuk semua tipe motor. Penyaman. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video modifikasi dari tim kami lagi untuk proses pemasangannya. Untuk info order silakan bisa kontak person via WhatsApp admin kami, atau bisa juga order via marketplace Tokopedia, Shopee dan Bukalapak ya. Untuk lampunya ada 2 mode, bisa putih dan bisa kuning. Jadi ini kalau ada hujan atau kabut bisa pakai gunakan yang warna kuning ini. Untuk fungsi. Kita langsung pulang konsumennya sudah selesai. Ya, sama-sama. Hati-hati. Klaksonnya